Kali ini seruan netralitas ASN disampaikan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi di depan kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kekhawatiran ketidaknetralan dan keberpihakan dari pihak-pihak tersebut terus muncul, sehingga menciptakan intervensi yang dapat merusak proses demokrasi. Aksi kali ini juga diwarnai pembakaran ban bekas di depan kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Koordinator aksi Rizal Saifullah mengatakan, meski telah ada instruksi dan aturan yang jelas, praktik menunjukkan potensi ketidaknetralan ASN masih terlihat di berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang. Maka pihaknya menuntut agar Bawaslu dengan tegas segera menindak ASN yang melanggar netralitas di Pilkada 2024. Ada beberapa laporan kita yang memang itu tidak lagi berbicara soal dugaan, tapi itu berbicara soal fakta. Karena kita ikut serta dalam advokasi bersama. Kami melihat ASN-ASN hari ini tidak netral, gitu. Bahwa kami melihat bahwa ASN-ASN hari ini sangat asik gitu, menikmati momentum politik ini. Bahkan mereka berpose dengan mengangkat jari dan segala macam halnya. Gitu. Dan ini merupakan pelanggaran beberapa yang sudah kita laporkan juga. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang Didin Tahajudin mengatakan, pengawasan pelanggaran selama proses Pilkada 2024 bukan merupakan kewenangan Bawaslu semata, melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Kami juga tidak gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena tugas pengawasan itu bukan hanya ada di Bawaslu, tapi seluruh elemen masyarakat itu bisa ikut andil melakukan pengawasan. Di akhir aksi, massa menyerukan ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Pandeglang untuk memastikan sikap netral dalam setiap tahapan proses Pilkada 2024. Rangga Kaputra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.